Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Hospital Administration UMU. Program studi kami telah terakreditasi A. Tentunya keunggulan yang kami miliki adalah sistem pembelajaran yang telah menerapkan teknologi pendidikan secara online sejak tahun 2019, sehingga Bapak Ibu yang berasal dari luar Yogyakarta tidak perlu khawatir untuk melanjutkan studinya di prodi kampusnya. Learning activity bagi mahasiswa prodi MARS sangat bervariasi. Selain kuliah tatap muka, ada kegiatan lain yaitu tutorial, keterampilan manajemen, bedside teaching, residensi, serta benchmarking di rumah sakit di luar negeri. Selain itu, mahasiswa dapat memilih program transfer kredit dengan institusi pendidikan luar negeri, tentunya yang telah bekerja sama dengan kami. Jadi, mari tingkatkan kompetensi rumah sakit di prodi MARS UNJ. Di prodi MARS Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kami mendidik mahasiswa agar menjadi leader dan manajer yang profesional. Tenaga pengajar kami terdiri dari profesor dan dokter dari berbagai bidang. Dan kami juga menghadirkan dosen-dosen tamu pakar baik dari dalam maupun luar mahasiswa untuk meningkatkan wawasan mahasiswa. Maka kuliah unggulan di MARS UMJ seperti Islamic Leadership, Manajemen Pelayanan Rumah Sakit dengan topik-topik akreditasi rumah sakit dan pelayanan syariah, Hospital Engineering, E-Hospital, Hukum Kesehatan, Manajemen Bencana, dan masih banyak lagi. Dan semua itu dapat diselesaikan dalam waktu leadership, Manajemen Pelayanan Rumah Sakit. Untuk lahan praktek mahasiswa, kami juga telah bekerjasama lebih dari 20 rumah sakit di Indonesia dan luar. Hukum Kesehatan, Best Today, Excellent Tomorrow. Masih banyak lagi. Maka semua itu dapat diselesaikan dalam waktu leadership, Manajemen Pelayanan Rumah Sakit. Untuk lahan praktek mahasiswa, kami juga telah bekerjasama lebih dari 20 rumah sakit di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber sore hari ini, Dr. Rita Rogaya, spesialis paru konsultan MARS dari Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemkes RI. Yang kami hormati Dr. Tirza Tamin, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan, Ketua Umum Perdosri, Perhimpunan Spesialis
Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Yang kami hormati Profesor Christoph Guttenbrunner dari Department of Rehabilitation Medicine Hannover Medical School, Hannover, Jerman. Dan yang kami hormati Bapak Boya MS PhD dari Department of Rehabilitation Medicine Hannover Medical School, Jerman. Yang terhormat Ibu Dr. Dr. Arina Dewi Mkes, AAK, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Rumah Sakit, Mars UMY. Yang kami hormati Bapak Ibu Tamu Undangan, Bapak Acep Sumantri, SIP MBA, selaku Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Frankfurt, Jerman. Bapak Muhammad Rokib, Ketua Umum PCIM, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah, Jerman Raya, dan Koordinator Bidang Kesehatan Masyarakat. Kami hormati Bapak Ibu Member of Perdosri, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia, beserta Bapak Ibu dari Kolegium Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia, Bapak Dr. Andes Agus Samsudin MM selaku Ketua MPKU PP Muhammadiyah, beserta jajaran pengurus MPKU PP, Dr. Joko Mudianto, Spesialis Anestesi MPH, Ketua IDI Daerah Istimewa Yogyakarta, dan seluruh peserta Afternoon Talk with Mars UMY edisi ke-8 hari ini, Rabu 23 Desember 2020 dengan judul Perkembangan Rehabilitasi Medik di Indonesia di Era New Normal COVID-19. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih bisa berkumpul di online meeting ini, diberikan nikmat kesehatan, nikmat kecukupan, dan nikmat waktu luang. Dan tak lupa pula selawat beserta salam kita ucapkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan karena seringnya kita bersolawat, kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu peserta Afternoon Talk, jadi Afternoon Talk with Mars UMY ini memang rutin diselenggarakan oleh Prodi Pascasarjana Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam ruang lingkup Mars UMY Training Center. Dan hari ini sangat spesial karena hari ini acara kita didukung penuh oleh Perdosri, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Frankfurt, Jerman, MPKU PP, dan PCIM Jerman Raya. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, saya ingin memperkenalkan dulu narasumber kita hari ini. Sudah terlihat ya Bapak Ibu di layar Bapak Ibu. Pembicara kita yang pertama adalah Dr. Rita Rogaya, spesialis paru konsultan Mars. Beliau saat ini adalah Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Dr. Rita hari ini akan menyampaikan topik mengenai pelayanan kesehatan di rumah sakit pada masa adaptasi kebiasaan baru. Saya sampaikan bahwa Dr. Rita dari short CV-nya, beliau adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia dan melanjutkan program pendidikan dokter spesialis paru di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan spesialis subspesialis paru konsultan intervensi dan gawat nafas, dan juga adalah lulusan Magister Administrasi Rumah Sakit atau MARS dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Dr. Rita untuk menyampaikan paparannya sekitar 20 menit ya dokter. Ya. Silakan. Ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Ibu sekalian dan panitia, yang pada sore hari ini saya diminta bersama-sama di tengah-tengah webinar yang sudah disiapkan dengan topik pelayanan kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru.
Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, dokter. Silakan. Ya. Jadi saya akan coba menyampaikan bagaimana pelayanan kesehatan pada saat pandemi seperti ini, di mana kita sudah menjalaninya cukup lama, sudah hampir 9 bulan, maka bagaimana pelayanan yang ada ini harus tetap berjalan. Seperti kita ketahui, di masa pandemi COVID ini, rumah sakit rujukan COVID yang sudah ada di Indonesia ini ada berdasarkan SK Kemenkes, ada berdasarkan SK Gubernur masing-masing setempat. Bila kita lihat dari rumah sakit rujukan COVID ini sudah berjumlah 789 rumah sakit. Dari rumah sakit rujukan saja sudah ada 38.500 tempat tidur isolasi. Tapi rumah sakit juga dapat melayani pasien COVID walaupun bukan ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan COVID. Kalau kita lihat secara utuh dari rumah sakit online Kemenkes, maka Indonesia mempunyai kurang lebih 57.000 tempat tidur ruang isolasi yang dapat digunakan untuk pelayanan COVID. Dari sebanyak itu, maka saat ini yang terisi sekitar 31.783 tempat tidur dari yang ada. Kalau kita lihat dari bulan Maret sampai saat ini terjadi pertambahan tempat tidur isolasi yang cukup banyak, sehingga tadi sudah disampaikan saat ini kita mempunyai sekitar 57 tempat tidur isolasi yang digunakan sekitar 31.700. Jadi sebetulnya kalau secara global kita lihat se-Indonesia, tempat ruang isolasi ini cukup. Tapi memang hati-hati pada provinsi-provinsi tertentu memang angka COVID-nya tinggi sehingga ketepatan tempat isolasinya juga cukup tinggi. Tantangan kita pada saat ini di era pandemi adalah yang kita hadapi jumlah kasus COVID sampai saat ini masih cukup tinggi, sehingga perlu disiapkan sarana dan prasarananya termasuk APD. Kita juga harus memperhatikan bagaimana supaya penularan ini tidak terjadi di tenaga kesehatan, dan yang penting juga pelayanan lainnya tidak boleh tertunda. Seperti topik di sini masalah rehabilitasi medik, maka pelayanan-pelayanan ini pun tidak boleh tertunda. Oleh karena itu, kita harus melakukan adaptasi kebiasaan baru untuk menghadapi ini, sehingga pelayanan COVID dapat berjalan dengan baik, pelayanan non-COVID-nya pun tetap bisa berjalan dengan baik juga. Maka di sini pencegahan dan pengendalian infeksi sangat penting peranannya, ya ini adalah PPI, bagaimana untuk membuat keselamatan dan kesehatan pekerjanya, dan mau tidak mau saat ini teknologi informasi dan telemedicine ini harus betul-betul dimanfaatkan atau digunakan dengan baik. Dengan adaptasi kebiasaan baru ini, rumah sakit harus bisa memberikan pelayanan yang selama ini rutin dilakukan, tetapi harus menggunakan rambu-rambu. Sehingga semua pasien yang datang ke rumah sakit merasakan aman dan nyaman. Dan di sini yang kita lihat adalah bagaimana kita bisa mengatur kecukupan dan penggunaan APD sesuai standar risiko paparan,
Berarti APD itu belum tentu semua menggunakan ASMAT. Maka digunakanlah APD sesuai tempat lokasi masing-masing bekerja. Dan perlu diingatkan juga, tenaga kesehatan kita harus betul-betul kita jaga sehingga pengaturan jam kerja tenaga kesehatan ini harus diperhitungkan. Kita ketahui menggunakan APD itu tidak nyaman sehingga jam kerja mereka itu harus dihitung betul dengan baik dan jangan lupa meningkatkan mutu pelayanan PPI di rumah sakit. Kemudian harus dipastikan mana ruangan isolasi yang digunakan, yaitu baik itu isolasi tekanan negatif atau ruangan isolasi yang tata udaranya harus disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan oleh PPI. Seperti diketahui, pasien COVID ini adalah penyakit yang baru, maka tata laksananya harus dilakukan secara multidisiplin dan yang penting juga harus kita tekankan kepada tenaga kesehatan harus meningkatkan kewaspadaan terhadap saat pandemi seperti ini. Jadi pada adaptasi kebiasaan baru ini, semua yang datang ke rumah sakit harus merasa aman dan nyaman, baik tenaga kesehatannya, pasien maupun keluarga pasien. Prinsip utama untuk mengatur rumah sakit pada adaptasi kebiasaan baru ini, yang pertama pasti bagaimana pengaturan alur layanan. Di sini pasien yang datang harus dilakukan screening dan triase. Kemudian yang sangat penting adalah pembagian zona. Zona ini sangat penting kita tentukan mana yang harus zona COVID, mana yang bukan zona COVID. Kemudian bagaimana penerapan PPI. Nah, PPI ini sangat penting, baik sekali dilakukan protokol bagi semua yang ada di rumah sakit, baik itu untuk tenaga kesehatan, petugas, ataupun pasien atau pengunjung. Biasanya di rawat jalan ini juga sangat penting. Kemudian bagaimana pengembangan sistem inovasi pelayanan kesehatan dan penguatan rujukan masa adaptasi baru ini. Biasanya pasien tidak perlu datang cepat, bisa melakukan registrasi online sehingga mereka akan datang ke rumah sakit sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Bila memungkinkan, kita lakukan dengan telemedicine. Pada kasus-kasus tertentu, pasien bisa tidak usah datang, kita lakukan telemedicine. Kemudian kita juga menghindari penggunaan kertas, kita bisa menggunakan optimalisasi dengan e-resep. Dan yang sangat penting juga bagaimana penguatan rujukan di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Kita sudah punya sistem rujukan yang berbasis online, yaitu sistem rujukan terintegrasi, SISRUTE. Mungkin sistem rujukan seperti ini perlu ditingkatkan pada saat-saat pandemi. Strategi yang dilakukan untuk membatasi penyebaran COVID-19 ini, yang pasti tadi sudah disampaikan, kita lakukan triase dan deteksi dini dengan tata laksana yang benar. Kemudian terapkan kewaspadaan sesuai standar untuk semua pasien tanpa terkecuali. Ini sangat penting. Kemudian bagaimana juga kita terapkan kewaspadaan tambahkan terhadap kasus infeksi seperti kasus COVID ini. Karena kestandaran waspada ini sangat-sangat berperan pada semua kondisi pasien. Kemudian yang sangat penting juga adalah bagaimana kita melakukan rekayasa engineering, berarti bagaimana pengaturan ruangan. Ini sangat penting sehingga zona-zonanya jelas. Kemudian yang diperhatikan juga adalah tenaga kesehatan kita dengan kondisi seperti ini, bagaimana imunitasnya akan baik, maka petugas harus dipikirkan bagaimana dengan peningkatan daya tahan tubuh. Nah, mungkin ada beberapa contoh implementasi yang dilakukan, misalnya ruangan perawatan pasien ini memang harus dipisahkan.
tapi dipisahkan dalam hal ini belum tekanan negatif, tapi bisa dilakukan dengan tata udara yang sesuai standar PPI. Kalau kita melakukan tekanan negatif, maka ini wajib harus dilakukan pada pasien-pasien yang memang melakukan tindakan yang nantinya bisa menghasilkan aerosol. Nah, untuk kasus seperti ini, memang ruangannya harus kita pilih adalah ruangan tekanan negatif. Kemudian gunakanlah APD sesuai dengan risiko paparannya, kemudian pengaturan jam kerja, dan tadi sudah disampaikan bagaimana menjaga imunitas daya tahan tubuh tenaga kesehatan, mungkin kita harus memikirkan juga pemberian vitamin atau yang lainnya. Dari Kemenkes sudah mengeluarkan beberapa pedoman. Yang pertama memang sudah ada petunjuk teknis mengenai penggunaan APD. Kemudian banyak juga kita jumpai pada kasus-kasus dengan ibu kehamilan. Nah, ini kami juga sudah mengeluarkan pedomannya. Kemudian untuk tata laksana COVID sudah ada buku sakunya selain buku pedoman edisi 5. Kemudian yang terakhir ada juga buku panduan teknis pelayanan di rumah sakit. Jadi beberapa panduan sudah dikeluarkan. Di sini yang ditekankan betul adalah keputusan Menteri Kesehatan tahun 2020 nomor 1591. Ini betul-betul mengenai protokol kesehatan di fasilitas layanan kesehatan. Di KMK ini jelas betul harus ada komitmen rumah sakit untuk menerapkan kebijakan PPI dengan membentuk tim PPI dan dilakukan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Kemudian melakukan surveillance, melakukan SOP screening untuk mengurangi beban kerja dari nakes yang melayani COVID. Dan memberikan edukasi 3M, kemudian melakukan analisis beban kerja terhadap kebutuhan dan kemampuan rumah sakit. Jadi rumah sakit harus menghitung berapa kemampuannya untuk memberikan pelayanan yang seimbang antara pelayanan COVID dan non-COVID. Ini juga perlu diperhatikan oleh manajemen sehingga semua pelayanan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian mengatur jadwal tenaga kesehatannya, kemudian jangan lupa memperhatikan keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun jiwa SDM nakes dan non-nakes. Di sini biasanya kita juga harus memperhatikan bagaimana pemeriksaan rutin. Karena ini adalah COVID, berarti tenaga kesehatannya pun harus dilakukan pemeriksaan rutin kesehatan ataupun PCR. Dan hati-hati dengan kondisi pandemi seperti ini, kadang-kadang tenaga kesehatan kita juga dapat terjadi stres, maka ini harus juga diperhatikan ada pendampingan untuk mengatasi bila ada yang mengalami stres. Kemudian jangan lupa melakukan pencatatan pelaporan dan melakukan audit internal. Di KMK ini jelas tertuang di dalamnya bagaimana pimpinan dari fasilitas kesehatan itu harus melakukan standar-standar yang sudah ditentukan sehingga pimpinan pun harus menilai melakukan kebijakan untuk pelayanan di adaptasi kebiasaan baru ini. Kemudian untuk tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan, di sini jelas juga harus dilakukan pengaturan yang baik. Kemudian untuk pasiennya, di sini juga pasien dibutuhkan kerjasamanya dan di sini pasien juga harus mematuhi apa rencana tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit. Dan juga harus difikirkan mengenai pengunjung yang datang. Di sini pasien biasanya untuk rawat inap kita sudah ketat, tidak ada lagi yang besuk, tapi di rawat jalan biasanya ini juga banyak didampingi. Ini pun harus jelas bagaimana pengunjung yang boleh masuk mendampingi pasien di rumah sakit. Berarti di sini betul-betul harus semua mematuhi aturan yang sudah dibuat. Maka pada KMK 1591 ini semua sudah dijelaskan. Mudah-mudahan
kita semua bisa mematuhi menggunakan regulasi yang sudah dibuat oleh Kemenkes. Kemudian jangan lupa kita lakukan optimalisasi teknologi informasi di masa transisi, di mana kita ketahui kita bisa menggunakan telemedicine. Di sini telemedicine itu bisa menjadi umpan balik antara dokter spesialis dengan pasien. Bisa juga telemedicine ini digunakan antar fasilitas kesehatan. Bila salah satu fasilitas kesehatan masih tidak mempunyai tenaga yang sesuai kompetensinya, maka bisa berkonsultasi kepada rumah sakit yang mempunyai kompetensi lebih tinggi. Jadi bisa berkonsultasi antar rumah sakit. Yang kedua yaitu antar dokter dengan pasien. Dan ini perlu ditingkatkan pada saat adaptasi kebiasaan baru ini. Kemudian tadi pendaftaran online sehingga pasien tidak menumpuk di rumah sakit, pasien sudah mendaftar secara online sehingga datang ke rumah sakit pada saat-saat tertentu yang tidak perlu menunggu cukup lama. Kemudian mengenai infobed rawat inap, ini juga sangat penting untuk kita bisa saling merujuk pasien sehingga pasien yang akan dirujuk menjadi lebih cepat. Kemudian gunakanlah sistem rujukan terintegrasi. Di sini kita mengembangkan sistem rujukan berbasis IT. Kemudian bisa juga dengan saat ini kita telekonsultasi selain dengan telemedicine, kita bisa juga melalui secara WhatsApp atau secara melalui handphone. Jadi memang dengan adaptasi kebiasaan baru ini, kita harus melakukan beberapa inovasi-inovasi pelayanan yang aman untuk tenaga kesehatan, aman juga untuk pasien. Mungkin ada tenaga kesehatan atau dokter yang usianya sudah lebih dari 50 tahun dengan komorbid, mungkin kita bisa melakukan fasilitasi dengan memberikan kesempatan untuk memberikan pelayanan telemedicine. Di sini saya rasa cukup baik juga sehingga pasien juga merasa tidak perlu datang ke rumah sakit tapi dapat dia mendapat penjelasan atau pengobatan dari dokter di rumah sakit. Saya rasa dapat disimpulkan dalam waktu adaptasi kebiasaan baru ini berarti kita harus membangun budaya baru di fasilitas kesehatan kita. PPI yang selama ini memang harus dijalankan, maka saat ini kita harus lebih lagi memperhatikan kewaspadaannya dan jangan lupa saat ini mau tidak mau kita sudah harus melakukan 3M di manapun kita berada. Berarti kita pada standar yang baru ini, tim pelayanan, sarana prasarana, manajemen, dan pemanfaatan IT, pembiayaan, kemudian monetnya, perilaku, itu pasti semua sudah akan mau tidak mau kita sama-sama harus mengikuti perubahan yang terjadi. Dan ini memang harus dilakukan sehingga kita terbiasa dengan kondisi saat ini. Mungkin saat ini kita menggunakan masker karena sudah sekian bulan kita sudah biasa. Padahal sebenarnya mungkin kita tidak terpikir kehidupan kita sehari-hari ini kita harus menggunakan masker. Kemudian yang harus diingatkan juga kita harus bisa memberikan pelayanan yang sama baik itu pelayanan COVID ataupun pelayanan esensial atau pelayanan lainnya sehingga semua dapat berjalan bersamaan di pelayanan kesehatan. Kita sekarang tidak bisa hanya berfokus kepada COVID, tapi non-COVID-nya pun kita harus juga perhatikan semua dapat berjalan bersamaan. Dan jangan lupa, penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan kewaspadaan standar dan transisi sesuai risiko di rumah sakit. Jadi PPI sangat berperan pada adaptasi kebiasaan baru. Dan yang terakhir, mari sama-sama kita melakukan inovasi
bisa melakukan pemanfaat teknologi informasi yang digunakan pada saat transisi ini. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter kita atas paparannya mengenai pelayanan kesehatan di rumah sakit di masa adaptasi kebiasaan baru ya. Intinya di new normal ini kita tidak bisa kembali lagi ke masa lalu ya. Kita harus siap dengan masa depan dengan meningkatkan standar precaution dan meningkatkan standar PPI untuk pelayanan fasilitas kesehatan di Indonesia. Baik, kita lanjut ke pembicara kedua sore hari ini. Ya, pembicara kedua kita sore hari ini adalah Profesor Christoph Guttenbrunner, MD, PhD, FRCP. Bapak Ibu, kami informasikan jika memiliki pertanyaan untuk Prof. Guttenbrunner, jangan khawatir, bisa disampaikan melalui pertanyaan dalam bahasa Indonesia, karena di ruangan sebelah kami sudah menyediakan fasilitator untuk Profesor. Jadi hari ini meskipun kita deliver dalam bahasa Indonesia, tapi ada penerjemah yang memberikan dalam bahasa Inggris kepada Prof. Guttenbrunner. Jadi kita masih bisa berlanjut diskusi. Baik, pembicara kedua. Question, Profesor Guttenbrunner. Sepertinya suaranya Bu Sita mantul ya. Sebentar, kami cek dulu. Saya membacakan short CV beliau. Profesor Christoph Guttenbrunner adalah Kepala Departemen Rehabilitasi Medik di Hannover Medical School. Beliau juga adalah spesialis for physical and rehabilitation medicine, kemudian additional qualification physical therapy, balneology and medical climatology, manual medicine, dan salah satu juga member of European Board Certificate Psychical and Rehabilitation Medicine and also trainer dan President of Global Rehabilitation Alliance. Baik, untuk mempersingkat waktu, time is your, Professor Guttenbrunner. Yeah. Good afternoon, everyone, and thank you very much for inviting me to this very interesting seminar this afternoon, and also thank you very much for the introduction. I'm here today with two roles. The one is already announced. I put the presentation here on behalf of the Global Rehabilitation Alliance, which I will introduce you a little bit later, and the second one as the head of Department of Rehabilitation Medicine of Hannover Medical School and the physical and rehabilitation medicine specialist. And of course, I also will talk about our own experiences we have with this situation in Hannover Medical School. Just to briefly introduce the Global Rehabilitation Alliance, I'm not sure if everyone knows this organization because it is a pretty young organization. It has been founded in May 2018 in Geneva. And the mission of this worldwide acting organization is to advocate for the availability and core of quality, coordinated and affordable rehabilitation through strengthening the health systems according to the needs of persons. And I know that the Boya Nugraha later also will talk about what does that mean in the situation of the COVID pandemic. And of course, we have a strategic plan, and one of our goals is to advocate towards a World Health Assembly resolution that includes rehabilitation for all, rehabilitation for everyone, because it is a worldwide issue that rehabilitation sometimes is neglected when we talk about health services. We also discussed in our organization about the situation of rehabilitation services worldwide during the COVID pandemic. And we published a paper why rehabilitation must have a priority during this situation
And we formulated here a position, and you can see this from the website of the Global Rehabilitation Alliance. Of course, we also were looking at other activities, for instance, like the role of nurses in rehabilitation, because rehabilitation, due to our principles, is a multi-professional approach that is needed to solve the complex problems patients have. And the basis of these activities is that we are clear that rehabilitation is part of what WHO calls universal health coverage. This is includes all services, all treatments, and also all preventive measures that should be available for everyone in the population, and not selectively only or a few persons or a few countries. So rehabilitation is one of the main services that are needed to be implemented in the health services. And we also know that it is very clear that the demand or the need of rehabilitation services is increasing globally. And of course, aging is one of the issues. The survival rates after acute care or acute trauma, diseases, and also after surgery. And that's why the need of rehabilitation is increasing. And we will see this later. Also, the COVID infection increases the need of rehabilitation in those persons who have been affected with this virus. It should be an essential part, and I will come back to this later. What does this mean for the COVID patients? It should be implemented along the continuum of care. So it should be implemented in the acute, in the post-acute, but also for the long-term care for patients with chronic diseases or impairments. And we are clear, especially in the COVID pandemic, that there is a need of action worldwide and also, of course, in European countries, but also in Asia. And I think this is also true for Indonesia. So what is the issue with the access to rehabilitation in lockdown situations? Because in lockdown situations, many things are modified. And for instance, the question occurs, are rehabilitation centers, rehabilitation departments still open for persons in need for rehabilitation independent from COVID? This, for instance, may be true for persons with spinal cord injury, with chronic pain conditions, or many, many others. And we saw that in some countries, rehabilitation has been reduced. And I can just tell you the experience we had in Germany in March 2020, when the COVID pandemic occurred in Germany. And in the initial phase, there was not enough personal protection equipment, it was not available. And Dr. Rita already mentioned how important these personal protection equipment is. And of course, this is true for rehabilitation services in the same way for other health services. So some rehabilitation services or units have been closed at that time. And one of the reasons was that it was said we need those capacities to treat COVID patients. And again, now in December 2020, we have a similar situation. It is discussed if we should stop other services because we need to have the capacity to treat COVID-19 patients. And there's another issue which is related to the patients themselves. Some of the patients just did not come to the rehabilitation centers because they have been thought that they will be at risk to infect themselves in this situation. So they stayed at home and did not get the services. The capacity of the rehabilitation workforce at that time was not so much the problem. It now changes because many
healthcare workers also are infected with COVID-19, and so they have to stay in quarantine. And the last point is very important, but we have to reflect and we also have to investigate what that means, because some of the vulnerable groups did not really receive any rehabilitation interventions at that time. We saw in some other cases, for instance, if we had the personal care, the one-to-one care, it was possible, but we had no group interventions at that time. But I think this needs to be investigated very individually for every country. And there is one very interesting statistics from the World Health Organization. And you see here, it was about the impacts of COVID-19 to health services, especially for non-communicable diseases. And you see here from this slide that rehabilitation services worldwide have been disrupted in almost two-thirds of countries. So this is not just a German phenomenon. So we see it in most of the countries. And I think this is still the case. And very interestingly, which is a pity, many of the governments did not put this issue on their agenda, which I really feel should be done. Now, I will talk a little bit about the needs of COVID-19 patients for rehabilitation services. And if we look at this, this is just a repetition. You all know this to recall what are the phases of the COVID-19 infection. Of course, we have we know about the incubation period, and in the acute phase, we already have two subphases. Let me say it like that. The one is the acute respiratory syndrome, which is the definition of the COVID-19 infection with a pneumonia, very severe pneumonia at that point that sometimes requires oxygen or artificial respiration. But immediately after the onset of the disease, immune reaction is occurring, which we can call a hyperimmune reaction, which is very severe. And that's why we have to treat this hyperimmune reaction, because this affects many other organs additionally to the lung. Could be the nervous system, could be the cardiovascular system, and many other systems are affected by this immune reaction, which is a little bit similar with the rheumatoid arthritis reaction we also see, but it's not identical. And due to these damages of organs, of tissues, we see long-term impairments. And we really have to be aware of about that. On the one hand, of course, it is related to the lung disease. It's respiratory insufficiency, deconditioning, cardiovascular insufficiency. But there's multi-organ damage and dysfunctions we see in the patients or in some patients on the long run. And let me come back or start with the acute situation. And in the acute situation, it is very important to have early interventions from the rehabilitation perspective. Of course, this is mainly related to the respiratory system, to the lung function, but also related to early mobilization, because if we have the immobilization of the patients, there are many side effects, such as deconditioning in respiration, acute respiration. We have an additional lung damage. So we have many symptoms that need to be prevented or treated in an early phase. So the German Society published here these guidelines for early rehabilitation in COVID-19. This is a German title, but you see the English subtitle. And now the English version also is available from the webpage of TIME Publishers Week, so it is also accessible for you. And the interventions, I will not go into detail because this would be take too long time, but the respiration treatment is very important there. Of course, it must be adapted to the conditions of the COVID, for instance, to avoid any coughing at the this situation. And of course, you need a very strict personal protection management.
The early mobilization, as in most other patients, is crucial here. And also we need to reactivate the patient and work on the activities of daily living, ADL. Sometimes we need the supply of aids or rehabilitation technology. For instance, in some cases, we need the long-term oxygen therapy. But luckily, this is not so many patients that need that. And we need to start as early as possible with psychosocial management, because the COVID infection has a high impact on mental functions. This is really a stress situation for those who are affected by that. And again, I think we can not talk about this frequently enough. The personal protection equipment is crucial in this situation, because we need to protect our colleagues being active in the intensive care units. But now I will talk a little bit about the long-term problems that occur. And there's an early paper here published by a Chinese group from Wuhan. You see about rehabilitation needs of the first cohort of post-COVID-19 patients in Hubei province in China. And they just evaluated what kind of problems the patients report. And you see here that 63% suffer from sleep disorders. They have a decreased activity and endurance. As I mentioned before, they had respiratory dysfunction, loss of appetite, and interestingly, almost 50% of the patients having the long-term COVID syndrome suffer from pain. This is a body pain, generalized body pain. Sometimes we call it a fibromyalgia-like syndrome. So this also needs rehabilitation in this case. And you see the frequency, the percentage of these patients between 50 and 60% is very, very high. And similar figures you find if you look at the psychological dysfunction, the mental disorders they have. 60% suffer from anxiety, 50% from fear, apathy, depression, and despair also are such kind of symptoms. And of course, this is a very complex mechanism. This, on the one hand, is the disease itself, but also it's the psychosocial complications, let me say like that. And of course, this has a very high impact. There's another very important recent paper. This is accepted. I'm not sure if it has been published already now, which is from a group from the United Kingdom, a guide for the rehabilitation clinician. And they very carefully looked at the literature, what kind of symptoms we find in patients with long-term COVID. And you see, this is a very long list. Maybe we will not have the time to look at each symptom, but I think it very clearly indicates that we need rehabilitation for long-term COVID. So fatigue, reduced energy and drive already has been mentioned. Concentration and also memory functions are sometimes involved. We have very typically, specifically for that, the alterations in smell and taste function. The body pain I mentioned already, there is problems in coordination, including gait. Proprioception is altered, so people really cannot move the way they could before. Sometimes we see also muscle weakness that may be something similar to rhabdomyolysis. We need to investigate more. The respiratory insufficiency is a direct effect of the lung infection and the pathology of the lung, cardiovascular insufficiency, and we also see a high number of thromboembolic events. So some of the patients really suffer from the consequences and the long-term effects of these events. We have a few gastrointestinal symptoms. Some patients, not so many, suffer from skin symptoms, itching, for instance, problems in skin microcirculation, and the mental symptoms I already mentioned here. And there's one issue we really need to focus at is the restrictions of vocational performance. So return to work and reintegration to society for these patients is a real problem. And this is one of the core, of course, of the rehabilitation interventions we have.
And for that reason, we really need to look at the situation for the long term. And this also is a paper that has been published in 2020. Even the data is older. It is from the MERS and the severe acute respiratory, the first SARS epidemic that has been observed. But I think it is similar, and it really can be used also for the COVID-19 situation. And here the results of this study show, using the SF-36 quality of life measure, that the patients after this infection really have reduced function. And you see here after 6 months, this is the curve after 6 months, and this is 6 months before. So there is an improvement, but it is much worse than a healthy patients. And so we see in all dimensions, the physical functioning, social functioning, emotional limitations, mental health, vitality, they are restricted, which is a classical indicator for the need of rehabilitation of patients post-COVID. And now at the moment, we are working in my department, and we are going to publish this on a strategy, a rehabilitation strategy for these group of patients. And you see also here, this is very complex. And if you look at this table on the left-hand side, I listed the symptoms, the dysfunctions, and also the rehabilitation tasks. And what you see in the second column, that this must be a multi-professional intervention. In some cases, we need the physical and rehabilitation medicine doctor, but we also need the therapist, the psychotherapist, the physiotherapist, the occupational therapist. And for each of these symptoms, we have the interventions. What is the origin of this table? Of course, we do not have any prospective control trials for COVID rehab. That's due to the historical situation, but we know that these interventions we have are effective for symptoms similar to those. And you see here, for instance, this is of course the assessment needs to be done before starting the rehabilitation, which is very important. The goal setting must be done very clearly. But for instance, for fatigue, we have the aerobic exercise as one of the interventions that has evidence. And this is a rehabilitation intervention. There is no pharmaceutical approach to treat fatigue, for instance. And also energy and drive. And aerobic exercise also is very effective for depressive symptoms. Then the memory functions, we have a specific testing and also training for memory functions. There is a program to test and also train smell and taste. This is also a rehabilitation issue that we can improve the situation there. For generalized pain, we have standardized rehab programs. And the coordination issues also is one of the core activities of rehabilitation. You see, this is very long. I will not go into all these details, but you see, we have approaches for all these symptoms and they should be applied. But the precondition that this can be done is to have a service for the patients. And of course, the services, which should be a multi-professional service, must concentrate on that. And for that reason, in my university, in Hanover Medical School, we started a specific service for COVID-19 long-term patients. Of course, the announcement is in German, but it is just to see that we established this one, and many patients come there. And of course, we use a pragmatic approach, but a multi-professional approach. Now, coming back a little bit more to the view of rehabilitation systems or health systems in the COVID situation. And I think it is very clear, or we must be aware, if we look at rehabilitation, it should be implemented in all phases of the symptoms, of the systems. And here you see the graph, the acute rehabilitation, acute services, which have high intensity, then the post-acute, and the green one is the long-term services. And as I mentioned before, for the acute services, we have the respiration treatment,
and others for the post-acute. This is the some of the acute services, but also the long-term services that I already presented to you. So in all phases, we need specific focus on the of the disease of the COVID patients. But for the health system, of course, this is a challenge to establish all these systems. Also, the prevention, sometimes we can see in the context of rehabilitation, because here also behavior is an important part. Behavior also is a focus of rehabilitation. So coming back to the results or the Global Rehabilitation Alliance took, looking at this position statement, and it's very clear that rehabilitation services must be available in acute, post-acute, and in long-term care, need to be applied to patients with COVID-19. So we need an extension of the capacity of rehabilitation services, because we need to cover the high number of rehabilitation patients, especially in the acute. Sometimes we are limited here. Rehabilitation services must be kept accessible to vulnerable populations not affected by COVID, but we should not restrict services for those persons. And of course, we need to have the equipment for personal protection in all these rehabilitation services, because this is a precondition to keep the rehabilitation services running. Of course, rehabilitation services must be maintained, and we need to take care for that. And last but not least, and this is also the position of the World Health Organization, we need to look at this from the point of view of sciences. Rehabilitation sciences must be involved here to look more in detail at the needs of COVID-19 patients, the consequences for them, especially the consequences for other vulnerable groups need to be investigated. We should not neglect this. We need to develop specific rehabilitation programs. So the concepts are there. We are testing it, let me say like that, but we need also evaluation of the outcomes. We need to think about what is the specific situation in low and low middle income countries, because there's sometimes the risk that the focus is on prevention only and on acute care, and rehabilitation sometimes is neglected. And with this few information, I would like to thank you again. And you see, this is a drawing from Hanover Medical School, and the blue circle here, this is the Department of Rehabilitation Medicine, where we also established the COVID services, and in the main big building we have the intensive care units where the patients go first. So thank you very much, thank you again, and of course I'm happy to answer your questions. Thank you very much for your presentation today, Professor Guttenbrunner. Next, kita lanjut ke pembicara selanjutnya. We will move on to the next keynote speaker. Pembicara ketiga sore hari ini, beliau adalah Bapak Boya Nugraha, MS, PhD. Masih satu departemen sama Prof. Guttenbrunner dari Department of Rehabilitation Medicine, Hanover Medical School. Pak Boya ini merupakan lulusan master dari Korea Institute of Science and Technology and International Research and Development Academy, dan doktoral dari Rehabilitation Sciences, Department Rehabilitation Medicine, Hanover Medical School. Sebelum kita lanjut ke paparan Pak Boya, saya ingin selamat datang Bapak Ibu dari anggota Perdosri dan Kolegium Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia, dan Bapak Ibu jajaran dari MPKU PP Muhammadiyah. Peserta kita hari ini hampir 50%-nya adalah Bapak Ibu dari Perdosri dan Kolegium Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia, dan juga
jajaran direksi maupun manajerial rumah sakit di Indonesia, baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami berikan waktunya kepada Pak Boya untuk menyampaikan materinya mengenai rehabilitation service should be part of national strategy of COVID-19. Kami persilakan Pak Boya. Terima kasih. Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore untuk kolega di Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia, terutama Mbak Maria Ulfa dan juga panitia yang lain, kemudian yang memberikan tantangan untuk saya untuk mempresentasikan mute. Mohon maaf, barusan sepertinya ada administratornya memute mikrofon saya. Ya, oke, saya ulang lagi ya. Sebetulnya ini merupakan satu tantangan juga buat saya untuk mempresentasikan topik ini. Rehabilitation should be part of national strategy of COVID-19. Apakah putus-putus apa jelas? Jelas, Pak Boya, silakan. Okay. Saya lanjutkan untuk mempersingkat waktu. Nah, saya akan membagi presentasi ini ke dua bagian. Pertama tentang rehabilitation service should be part of national strategy of COVID-19. Kemudian saya jelaskan kembali tentang rehabilitation brief overview. Walaupun yang hadir di sini lebih dari 50% saya kira adalah terkait rehabilitasi profesional, tapi ada baiknya juga untuk berbagi, menjelaskan kembali apa itu rehabilitation secara singkat saja supaya semuanya mempunyai pemahaman yang sama. Dan walaupun tadi Profesor Gutomo sudah menjelaskan tentang COVID-19 rehabilitation needs, saya akan tekankan kembali. Kemudian ini sebetulnya rekomendasi ini kita buat berdasarkan juga paper yang sudah kita publish 2 atau 3 bulan lalu, dan kemudian kesimpulan. Nah, karena saya kira sekarang sesuai dengan topik dari webinar ini sendiri, bahwa rehabilitation di Indonesia during the era of COVID, new era of COVID-19. Jadi ada baiknya juga jika kita memikirkan bahwa rehabilitation should be beyond COVID-19 itself. Dan alhamdulillahnya sekarang ada Dr. Rita dari Kemenkes ya, mudah-mudahan nanti juga bisa mengconsider untuk mengimplementasi dan meningkatkan rehabilitation lebih banyak lagi di Indonesia. Dan tentunya kita juga level internasional juga bersedia membantunya. Ya, saya jelaskan sedikit lagi tentang rehabilitation. Ya, rehabilitation sebetulnya kalau dari makro, dari health system perspektif, itu adalah satu health strategy ya, yang harus di untuk achieve and maintain optimal functioning in interaction with their environment. Di sini kata kuncinya juga ada kata interaction dan maintain optimal functioning, dan terutama dengan environment-nya. Jadi tidak hanya melihat dari sisi pasien atau individualnya saja. Dan karena sebagai health strategy harus diimplementasikan setara dengan health promotion, prevention, treatment, dan juga palliative care. Dan pada level mikro, yaitu lebih ke arah interaksi dengan pasien, rehabilitation itu adalah set intervention atau tata laksana yang mengassist individuals who experience or are likely to experience disability to achieve and maintain optimal functioning in interaction with their environment. Ini juga ditekankan kata-kata interaction with their environment. Jadi, both pada level makro dan mikro, rehabilitation sebetulnya sejalan. Dan ini saya ambil dari WHO, sebetulnya rehabilitation ini jadi meng-includes a person is experiencing or likely to experience limitation in everyday functions karena penuaan, karena health condition, termasuk karena chronic disease seperti cancer, diabetes, dan lain-lain. Kemudian injuries, termasuk kecelakaan lalu lintas, kemudian disaster, di Indonesia banyak juga disaster, trauma, dan bahkan kita belajar dari juga ya, kita tahu mungkin COVID-19 ini bisa dibilang sebagai blessing juga untuk memperkenalkan
perkenalkan bahwa rehabilitation juga sangat penting untuk penanganan consequences of infectious disease. Dan contoh-contoh dari limitation functioning yang harus ditangani oleh rehabilitation profesional terkait dengan misalkan kesulitan berpikir, kesulitan melihat, mendengar, komunikasi, moving around, sampai dengan keeping the job. Tadi Profesor Gutumbunuh juga sudah menjelaskan terkait COVID-19 patient bahwa mereka juga harus ditreatment rehabilitasi karena termasuk untuk mempercepat mereka bisa kembali bekerja atau return to work. Nah, fase-fase rehabilitasi di sini kita lihat sebetulnya banyak sekali kesalahan perspektif melihat bahwa rehabilitasi itu biasanya hanya sebagai aftercare, after surgery, atau untuk palliative care saja. Padahal jika dilihat dari fase-fase ini harus dimulai sejak rehabilitasi akut, post-akut, sampai dengan long-term rehabilitation. Ya. Saya nggak akan membahas lebih lanjut lagi. Ya. Kemudian, terkait dengan COVID-19, tadi sudah menjelaskan detail sekali, jadi ini akan saya singkat saja ya. Dan COVID-19 awalnya itu hanya diketahui sebagai respiratory illness saja pada level akut. Padahal kalau kita lihat dari fase-fase infeksinya yang bisa dibagi menjadi tiga, yaitu fase pertama, virus multiplication, yang biasanya simptom-simptomnya terkait dengan common cold atau flu symptoms. Yang kedua, fase kedua itu lebih ke arah pulmonary phase atau pulmonary infection. Jadi pasien-pasien biasanya mengalami masalah dengan breath, kemudian coughing, dan lain-lain. Dan fase ketiga biasanya lebih gawat lagi karena biasanya si virus ini men-trigger cytokine release storm atau kalau bahasa Indonesia badai sitokin kalau saya tidak salah ya, tolong dikoreksi. Sehingga menyebabkan hyperinflammation. Dan biasanya pada fase ketiga ini juga terjadi acute respiratory distress syndrome atau ARDS dan sampai dengan kerusakan organ-organ lain seperti kidney, kemudian brain, dan banyak lain lagi yang lainnya. Sehingga menyebabkan long-term functioning deficit pada pasien tersebut. Dan ini saya share juga sebetulnya tadi Prof. Gunung sudah menjelaskan berbagai symptoms pada COVID-19. Ini saya ambil dari JAMA Journal of American Medical Association, mereka mengcompile apa saja sih sebetulnya symptoms yang ada di acute, tapi juga masih ke bawah sampai dengan post-acute atau bahkan long-term setelah mereka discharge dari hospital. Di sini fatigue sangat prominent sekali, di sini lebih dari 50% pasien masih mendapatkan fatigue. Padahal kalau kita lihat juga banyak sekali yang mengalami neuromuscular, kurang mental health, dan juga muscle, dan lain-lain. Dan ini menandakan bahwa rehabilitation sangat relevan juga untuk pasien-pasien ini. Jika ingin membutuhkan informasi lebih lanjut tentang rehabilitation dan COVID-19, bisa dilihat di website Cochrane. Sekarang sudah ada Cochrane juga khusus untuk rehabilitasi. Dan tadi saya menunjukkan ini fase-fase rehabilitation, kemudian kita adaptasikan ke COVID-19 phase adaptive rehabilitation. Tadi Profesor Gutumbunuh sudah menunjukkan, tapi intinya segera setelah pasien masuk ke ICU, harusnya rehabilitation harus segera dilakukan, dilaksanakan. Mudah-mudahan di Indonesia juga sekarang sudah dilaksanakan semenjak ICU rehabilitation. Dan di sini kita bisa melihat bahwa untuk long-term rehabilitation juga sampai dengan proses return to work. Jadi cakupan rehabilitation terkait dengan pasien COVID ini sangat luas sekali. Dan ini saya akan menunjukkan, tadi Profesor Gutumbunuh menunjukkan tentang disruption of health services ya, berdasarkan data dari WHO. Ini WHO mensurvei 122 negara yang mengalami disruption of communicable disease atau layanan penyakit tidak menular. Di sini mulai rehabilitation service sampai cardiovascular emergencies. Dan kita lihat di sini bahwa rehabilitation services yang paling disrupted bisa sampai 50%, tapi jika dengan gabungan dengan completely disrupted sampai dengan 63%, artinya cukup banyak sekali, lebih dari 70 negara ya. Saya tidak tahu apakah ini termasuk Indonesia atau tidak, dan mudah-mudahan sekarang sudah tidak disrupted lagi. Dan ini juga layanan tidak penyakit tidak menular ya, yang prioritaskan bagian dari COVID-19. Tapi sayangnya kita lihat sedikit negara di dunia ini sekitar 50% yang mengimplementasikan juga rehabilitasi. Dan makanya
Kemudian Pak Ho memberikan key message. Pak Ho ini adalah Pan Amerika dari Health Organization, jadi WHO-nya Pan Amerika. Kalau Indonesia termasuk Southeast Asia Regional Organization, SEARO, kalau di Amerika ada ini, Pak Ho namanya. Dan mereka juga memberikan message bahwa severe cases of COVID-19 are associated with rehabilitation needs related to the consequences of ventilatory support and prolonged immobilization and bed rest. Kita bisa melihat yang apa contoh-contohnya yang lain di sini. Kemudian juga di sini ditekankan bahwa rehabilitation professionals play an important role in facilitating early discharge, which is especially critical in the context of hospital bed shortages. Jadi kita tahu bahwa apa data dari banyak pihak sebetulnya dari pemerintah juga banyak bahwa apa banyak sekali positif COVID-19 patient walaupun belum tentu semuanya bakalan membutuhkan perawatan di rumah sakit, tapi in the context of hospital bed shortage, rehabilitation menjadi salah satu alternatif support, mungkin bukan alternatif, untuk mencegah pengurangan hospital bed shortage, karena rehabilitation yang diimplementasikan sejak akut, subakut, dan long term phases bisa membuat pasien lebih cepat pulih dan sehingga bisa lebih cepat juga discharge dari rumah sakit, sehingga kebutuhan bed jika dibutuhkan masih akan ada gitu. Dan di paper yang tadi saya tunjukkan, sebetulnya paper di yang sudah publish, tapi saya tunjukkan ini dulu bahwa long term health social and economic impacts of the COVID-19 pandemic will lead to the shortage intensive care bed and equipment for mechanical ventilation, kemudian prolonged periods of mechanical ventilation and extended length of stay in hospital, shortage of healthcare workforce. Kita tahu sendiri juga, selain karena health workforces itu bekerja cukup berat untuk penanganan COVID-19 ini, tapi juga harus mengenakan APD yang sangat spesial, dan juga seringnya mereka juga tidak bisa pulang ke rumah, sehingga ya bisa burn out, atau bahkan juga kita tahu bahwa banyak sekali healthcare profesional di Indonesia yang meninggal juga karena COVID-19 ini. Dan long-term disability dan kebutuhan untuk social support ini ya sangat diperlukan sekali. Nah, kemudian di paper ini saya 2 bulan atau 3 bulan lalu saya lupa publish artikel ini tentang COVID-19 pandemic in Indonesia, the situations and challenges of rehabilitation medicine in Indonesia, bersama dokter dari RSM, kemudian Profesor Hendra Laswati, Ketua Kolegium Rehab Medik, Dr. Penny Kusumastuti, beliau adalah saya tidak tahu apakah beliau masih presiden ISPO, kemudian Profesor Gila Tulaa dan juga Profesor Gutun Bener menulis artikel ini. Di sini salah satunya kita cantumkan beberapa rekomendasi, mulai dari government level seperti rehabilitation to be included as integral part of the national strategy for COVID-19 pandemic. Dan mudah-mudahan tadi saya lihat dokter kita sudah menjelaskan bahwa sekarang di Indonesia fasilitas kesehatannya sudah improve, tapi saya belum tahu tentang terkait rehabilitation itu sendiri di aturan pemerintah. Ya, tentunya mengimprove juga rehabilitation capacity and rehabilitation service related financing, then ensure that other persons in need for rehabilitation get access to good quality services. Maksudnya ini adalah yang selain pasien COVID-19, karena mungkin orang-orang awam di luar sana tidak mengerti banyak sekali karena disruption of dari layanan rehabilitasi, banyak pasien-pasien yang lain tidak mendapatkan akses dan sehingga mereka mengalami deterioration terkait health condition-nya. Bahkan beberapa hari lalu ada artikel juga dari BBC yang harusnya pasien itu di-scan lebih cepat karena kansernya, tapi terlambat gitu. Dan ini juga terkait hal tersebut. Kemudian pada hospital level termasuk make available rehabilitation services at all phases from acute to long term in the COVID-19 referral hospitals. Mudah-mudahan semua referral hospital untuk COVID-19 di Indonesia sudah menerapkannya. Kemudian untuk prioritize patient based on needs and the risk of having complication, tadi kita belajar dari Dr. Rita bahwa sudah diterapkan juga triage ya di Indonesia. Kemudian increase capacity of rehabilitation services in order to treat other non-COVID-19 patient. Kemudian implement tele-rehabilitation, tadi sudah diterapkan juga mungkin sama Dr. Rita, dan ada dokter dari kolega saya di Indonesia juga sudah mulai menerapkan tele-rehabilitation ke pasien-pasien di post-acute, saya kira. Kemudian implement prevention and rehabilitation programs for health workforces. Tadi dokter itu juga menunjukkan bahwa banyak sekali health workforces yang
terkena mental health issue juga, dan sebetulnya rehabilitation untuk mereka juga bisa diterapkan ya. Dan tentunya hygiene dan personal protection equipment should be available juga. Kemudian pada health professional level yang kita rekomendasikan bahwa karena rehabilitation itu tidak bisa di, bukan hanya pekerjaan satu profesi gitu. Jadi harus kolaborasi antara dokter spesialis rehab medik, fisioterapis, occupational therapist. Yang tadi Profesor Gittenbrunner sudah menjelaskan bahwa beberapa treatment membutuhkan health professional yang lain gitu. Dan harus ada juga collaboration dengan health profesi yang lain ya. Ini maksudnya ada multi profesional, mungkin dengan dokter penanggung jawab perawatan COVID-19 patient, sehingga rehab medik dan terapis juga bisa memberikan input apa yang harus dilakukan untuk mempercepat pemulihan pasien-pasien COVID-19 di ICU terutama. Dan tentunya karena saya punya data juga ya, kita tahu bahwa ada banyak sekali kekurangan health professional di bidang rehabilitation di Indonesia. Dan saat COVID-19 ini ada baiknya juga jika dilakukan training tentang basic rehabilitation program, terutama terkait activity daily living ya, untuk pasien-pasien COVID-19 dan mungkin juga yang lainnya seperti nurses, kemudian GP, dan bahkan CBR worker dan family-nya, bagaimana cara penanganan COVID-19 patient mungkin di rumah jika tidak bisa mengakses rehabilitation service di rumah sakit. Dan hygiene for sure harus juga diimplementasikan. Konklusinya adalah rehabilitation can minimize the consequences of the COVID-19 pandemic by shortening length of stay in all phases of healthcare, optimizing health outcome, dan juga reducing healthcare and medical cost, and increasing the employment rate for COVID-19 survivors, dan juga strengthening the health of the healthcare workforce tadi ya. Ya, jadi rehabilitation sangat penting untuk consequence disease dan juga to avoid the negative effect non-rehabilitation person with rehabilitation needs during the pandemic. Nah, sekarang seperti saya jelaskan, sebetulnya kita harus melihat lebih jauh lagi rehabilitation beyond COVID-19 karena kondisi di Indonesia sendiri sudah cukup ini ya. Kita belajar dari COVID-19 bahwa rehabilitation sangat penting, dan makanya sekarang saya akan menunjukkan juga data, mudah-mudahan nanti dokter Rita dari Kemenkes juga bisa mempertimbangkan untuk peningkatan rehabilitation di Indonesia. Dan saya tunjukkan bahwa ini data-data terkait disabilitas di Indonesia membandingkan antara tahun 2009 dan 2019. Kita lihat kebanyakan health condition yang menyebabkan disabilitas itu adalah bukan hanya congenital disease yang kebanyakan orang awam itu pahami. Mulai dari mental disorder, mental disorder, organ neurological disorder, ada non-communicable dan lain-lain di sini ya. Dan datanya saya tunjukkan dari Riskesdas bahwa di Indonesia proporsi umur produktif ternyata cukup besar, rata-rata di Indonesia ada 22% di sini ya. Dan jika dibandingkan dengan global disability data yang dikeluarkan oleh WHO dan World Bank tahun 2019, rata-rata 15%. Dan berdasarkan Sustenas di Indonesia ada 14,2%. Dan berdasarkan data terbaru dari WHO yang diterbitkan oleh Profesor Reza awal Desember ini, bahwa 1 dari 3 orang di dunia membutuhkan rehabilitation at least once gitu ya. Dan saya kira di Indonesia juga mungkin posisinya demikian. Cuma sekarang mungkin level-levelnya beda, apakah ringan sampai dengan berat gitu. Tapi intinya global rehabilitation di sini cukup jelas gitu. Dan makanya WHO juga meluncurkan dokumentasi buku tentang recommendation at health system level di sini, bahwa harus mengintegrasikan rehabilitation into the health system, terutama pada Kementerian Kesehatan. Kemudian hospital harus menginclude specialized rehabilitation for inpatient with complex needs, bahkan mungkin kita membutuhkan subspesialisasi rehabilitation di rumah sakit rujukan tinggi di tiap-tiap provinsi misalkan. Kemudian juga harus ada orang yang mentraining bagaimana penggunaan assistive device, dan rehabilitation harus diintegrasikan ke primary, secondary, tertiary, dan harus memastikan bahwa both community dan hospital rehabilitation available. Dan di Indonesia alhamdulillah sudah ada CBR ya, walaupun saya tidak tahu sebanyak apa CBR, yang pasti yang sekarang saya ketahui bahwa di Indonesia cukup
baik gitu kondisinya. Di beberapa tempat yang sudah kita survei harus ada financial resources juga untuk services, kemudian assistive device juga harus di cover dengan financing, dan jika ada health insurance harus di cover. Dan saya kira di Indonesia sudah banyak yang di cover terkait rehabilitation oleh BPJS, tapi mudah-mudahan bisa diimprove lagi. Nah, pada level global, karena sekarang kebutuhan rehabilitasi itu cukup banyak, sampai 1 dari 3 orang membutuhkan rehabilitation need, makanya di level global bersama Global Rehabilitation Alliance, provider, kita sekarang ada advocacy work untuk menggolkan rehabilitation for all. Ya, WHA resolution ini adalah non-binding instrument that fix the commitment of WHO member states. Member state ini tentunya termasuk Indonesia ya. Kemudian juga important step to move the rehabilitation agenda forward and leverage rehabilitation onto the political agenda and provide stronger political framework for Rehab 2030 dan bisa juga mengkontribusi ke sustainable development goals. Di beberapa webinar dan saya menunjukkan bahwa rehabilitation bisa mensupport selain SDG nomor 3 terkait dengan health and well-being, juga terkait dengan SDG nomor 1, kemudian 5, 11, 8, 10 juga. Jadi bisa menekan ekonomi di juga. Ya, kemudian mendukung WHO inisiatif Rehabilitation 2030 A Call for Action. Dan sebetulnya kenapa sih kita butuh WHO resolusi? Karena tadi kita sudah tahu bahwa ada huge unmet needs for rehabilitation worldwide. Ya, tadi saya sudah menjelaskan ini, achieve SDG juga. Ya, ini kenapanya sudah saya jelaskan. And ensure full participation for all, including with disabilities. Ya. Termasuk tentunya COVID-19 patients. Ya. Dan apa sih yang harus ada di resolusi ini, termasuk dengan rehabilitation is integrated into the health system, karena kita lihat pentingnya rehabilitasi ini. Jika tidak sejajar dengan health strategy yang lain, akan susah juga geraknya gitu untuk improvement-nya. Dan kemudian adequate funding for rehabilitation dan cover essential package of health services and products. Karena sekali jika saya berdiskusi dengan teman saya di Indonesia bahwa ada produk device yang tidak di cover oleh rehabilitasi oleh BPJS misalkan. Kemudian increase dan strengthen resources for rehabilitation, kemudian provide financial and technical assistance dan collect data, kemudian engage all stakeholders ya, termasuk organization people with disability tentunya. Dan yang sudah kita kerjakan, kita sudah mengkontak beberapa permanent mission beberapa negara di Geneva, termasuk tentunya Indonesia. Di Indonesia juga kita sudah mengkontak Prof. Nilamuluk, Bismuti Hasan, tadi saya juga melihat Pak hadir di sini, kita mengkontak Pak Acep, dan hari Kamis lalu saya juga bertemu dengan Ardian Wicaksono, beliau berkunjung ke Hannover Medical School, kita juga berdiskusi tentang masalah ini. Dan tentunya banyak sekali kolega-kolega dari Perdosri dan RSCM juga membantu untuk hal ini. Jadi intinya strengthening rehabilitation saya kita harapkan bukan hanya sekedar dari COVID-19 ini, tapi kita belajar dari COVID-19 bahwa rehabilitation strengthening itu sangat penting untuk health system dan untuk mungkin pandemic needs di kemudian hari kita tidak tahu, tapi jika kita bersiap insya Allah kita bisa menghandle ini sama-sama. Dan bahwa WHO resolution on rehabilitation for all should be supported including by the government of Indonesia. Jadi mungkin mudah-mudahan nanti dokter kita juga bisa memberikan input bagaimana feedback beliau terkait dengan strengthening rehabilitation ya, dan juga resolusi ini. Nah, terima kasih banyak. Sekarang saya kembalikan ke Mbak Maria Ulfah. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Boy atas paparan materinya mengenai seberapa pentingnya dan strategi dukungan dari rehabilitasi medik untuk mengatasi COVID-19 ya. Kemudian kita lanjut ke pembicara terakhir kita sore hari ini, ada Dr. Firza. Mana sih share? Ya, materi terakhir kita sore hari ini akan disampaikan oleh Dr. Firza Tamin, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan, yang akan menyampaikan peran dan dukungan Perdosri dalam pelayanan rehabilitasi medik di era COVID-19
COVID-19. Dr. Tiza ini merupakan Ketua Umum Perdosri atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia. Beliau adalah lulusan program doktor dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian program spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia dari Universitas Indonesia juga, dan dokternya adalah lulusan dari North Sumatera, Sumatera Utara ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Dr. Tirza untuk menyampaikan materinya, kurang lebih 30 menit ya dokter, silahkan. Share screen sudah, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Rita Rogayah, SPPK Mars, selaku Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Acep Sumantri, SIP MBA, selaku Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Frankfurt, Jerman. Yang terhormat Bapak Muhammad Rohib, selaku Ketua Umum Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Jerman Raya. Yang terhormat Bapak Dotrandes Agus Samsudin, MM, selaku Majelis Pembina Kesehatan Umum Muhammadiyah. Good afternoon, Professor Christoph Guttenbrunner, MD, PhD, FRCP, from Hannover Medical School. Dan yang terhormat, Dr. Rerbyohum Boyan Nugraha, MS, PhD, dari Hannover Medical School. Terima kasih kepada moderator, Dr. Maria Ulfah, MMR, PhD. Dan terima kasih juga kepada panitia atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selesai. Selesai. Iya. Pada pelaksanaan afternoon talk pada hari ini, saya akan berbagi mengenai the role and support of pedosri in medical rehabilitation services in the COVID-19 era. Slide. Berdasarkan data dari Global Burden of Disease tahun 2004, sebanyak 15,3% populasi dunia atau sekitar 978 juta orang mengalami disabilitas sedang atau berat. Slide. Data lain dari World Report on Disability menunjukkan sekitar 15 dari 100 orang di dunia menyandang disabilitas, di mana antara 2-4 dari 100 orang mengalami disabilitas berat. Slide. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Boya, jika kita melihat data di Indonesia, berdasarkan data dari Riskesdas 2018, didapatkan 3,3% anak umur 5 hingga 17 tahun mengalami disabilitas. Slide. Sedangkan pada populasi dewasa, proporsi disabilitas pada umur 18 hingga 59 tahun di Indonesia sebesar 22%. Slide berikutnya. Pada populasi lansia pun didapatkan 74,3% lansia dapat beraktivitas sehari-hari secara mandiri. 22% mengalami hambatan ringan, 1,1% hambatan sedang,
1% hambatan berat, dan 1,6% mengalami ketergantungan total. Data-data nasional ini menunjukkan bahwa pada semua kelompok usia, kita dihadapkan pada populasi penyandang disabilitas yang besar. Ditambah dengan perkembangan ke depannya, di mana peningkatan angka harapan hidup juga akan meningkatkan angka penyandang disabilitas. Maka diperlukan perhatian khusus untuk menjamin tercapainya hak-hak penyandang disabilitas. Hak-hak tersebut mulai dari persamaan kesempatan, aksesibilitas, sampai dengan akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam hal pelayanan kesehatan yang berkualitas diperankan oleh berbagai stakeholder, di mana salah satu yang memainkan peranan adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Slide. Menyongsong akhir tahun 2020, kita masih dihadapkan pada krisis kesehatan global, yaitu pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini masih terus meningkat dan meluas. Pertanggal 21 Desember tahun 2020, terdapat 671.778 kasus positif dengan 546.884 kasus yang dinyatakan sembuh, serta 20.085 dinyatakan meninggal. Di era pandemi COVID-19 saat ini, dunia kedokteran berupaya maksimal selain untuk memberikan penanganan yang tepat dan cepat pada seluruh masyarakat, juga untuk tetap dapat menjangkau seluruh strata masyarakat dimanapun mereka berada, tanpa membahayakan keselamatan petugas medis maupun dokter sendiri sebagai garda terdepan bangsa saat ini. Slide berikutnya. Sebelum saya menjelaskan mengenai peranan pedosri di era pandemi COVID-19, seperti yang Pak Boya telah sebutkan tadi, izinkan saya untuk memulai terlebih dahulu dengan menjelaskan mengenai falsafah kedokteran fisik dan rehabilitasi. Falsafah kedokteran fisik dan rehabilitasi adalah meningkatkan kemampuan fungsional fisik, kognitif, dan sosial seseorang sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas hidup seoptimal mungkin. Slide. Adapun spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi sebagai suatu spesialisasi kedokteran memiliki beberapa karakteristik, yaitu pelayanan yang berfokus terhadap pasien, toleransi terhadap hal yang tidak pasti, melakukan tata laksana pada pasien dengan gangguan fungsional, serta menegakkan diagnosis fungsional, melakukan perbaikan fungsi sedini mungkin, baik itu secara holistik dan komprehensif, dan mandiri terintegrasi. Slide berikutnya, multidisipliner. Berarti dokter SPKFR
bekerja melalui kolaborasi berbagai disiplin ilmu kedokteran yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan tertentu sesuai dengan bidang pelayanan masing-masing. Slide berikutnya. Sedangkan pendekatan interdisipliner merupakan kombinasi multiprofesi yang bekerja sama secara komprehensif dan terintegrasi untuk memberikan pelayanan rehabilitasi medik terhadap kondisi penyakit atau gangguan fungsional spesifik tertentu, di mana setiap anggota tim rehabilitasi medik memiliki peranan penting yang tidak dapat digantikan untuk mencapai pelayanan rehabilitasi medik yang berkualitas. Sedangkan tim rehabilitasi medik sendiri terdiri dari tim multiprofesi, yaitu dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, tenaga keterapian fisik yang terdiri atas fisioterapi, terapi okupasi dan terapi bicara, tim ortotik prostetik, perawat rehabilitasi medik, psikolog, dan petugas sosial medik. Slide berikutnya. Disabilitas sebagai suatu konsep sendiri terus-menerus mengalami evolusi. Konsep disabilitas terus disempurnakan hingga pada tahun 2001 disusun model terintegrasi yang disebut sebagai The International Classification of Functioning Disability and Health atau ICF, seperti yang bisa kita lihat pada slide ini. Model ini menunjukkan bahwa fungsi dan disabilitas dipengaruhi bukan hanya oleh kondisi penyakit atau kelainan struktur dan fungsi tubuh, namun juga dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor personal dan lingkungan yang saling mempengaruhi. Menggunakan model terintegrasi ICF, maka penegakan diagnosis fungsional akan lebih terarah dan memungkinkan dokter SPKFR untuk melakukan baik itu evaluasi, menegakkan diagnosis fungsi, dan tata laksana yang holistik dan komprehensif yang disesuaikan dengan setiap pasien atau tailor-made dengan melibatkan tim rehabilitasi medik. Slide berikutnya. Mengenai visi dan misi PB Pedosri, slide. Sebagai suatu cita-cita dan juga tujuan dari kepengurusan PB Pedosri yang sekarang, membawa visi berupa terwujudnya profesi dokter SPKFR yang unggul, berintegrasi, bermartabat, dan sejahtera secara nasional dan internasional tahun 2022. Slide. Di mana untuk mencapai visi tersebut, maka disusunlah 7 misi. Misi ini dicapai melalui koordinasi antara bidang OLA, bidang humas, bidang diklat dan litbang, PB Pedosri, Dewan Penilai dan Etik PB Pedosri, serta Kolegium IKFRI. Slide berikutnya. Misi pertama PB Pedosri adalah mengoptimalkan peran dan status SPKFR di pelayanan kesehatan. Slide berikutnya. Misi kedua adalah mengupayakan pemerataan SPKFR dalam pelayanan rehabilitasi medik. Slide berikutnya. Misi ketiga adalah
meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan tim rehabilitasi medik dan stakeholder dalam memberikan pelayanan rehabilitasi medik yang berkualitas dan paripurna. Slide berikutnya. Ya, misi keempat adalah meningkatkan kemampuan manajerial, etika, dan hukum dalam pelayanan rehabilitasi medik. Slide berikutnya. Sedangkan misi kelima adalah meningkatkan kompetensi SPKFR melalui pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkualitas di tingkat nasional maupun internasional. Slide berikutnya. Misi keenam adalah mengoptimalkan standarisasi pelayanan dan kesejahteraan SPKFR terkait sistem universal health coverage. Dan yang terakhir, misi ketujuh adalah mengoptimalkan tata kelola organisasi PB Pedosri. Slide berikutnya. Selain itu, PB Pedosri juga merencanakan beberapa pendidikan dan pelatihan pada tahun 2020 hingga 2022, di mana dapat dilihat pada tabel topik pelatihan yang akan direncanakan. Slide berikutnya. Selanjutnya, akan saya jelaskan mengenai peran dan dukungan Pedosri dalam pelayanan rehabilitasi medik di era COVID-19. Dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19, salah satu langkah awal yang diambil oleh PB Pedosri adalah pembentukan tim rehabilitasi medik pandemi COVID-19 PB Pedosri yang diketuai oleh Dr. Dian Naka Eryawati, SPKFR, guna mempercepat dan mengkoordinasikan berbagai upaya dan sumber daya PB Pedosri untuk membantu penanggulangan pandemi. Slide berikutnya. Selain itu, PB Pedosri juga mengawali langkah berupa surat edaran rekomendasi pencegahan, penyebaran, dan penanganan COVID-19. Baik itu bagi pengurus PB Pedosri serta seluruh Pedosri cabang dan anggota. Sebagai tindak lanjut terhadap rekomendasi pemerintah dan surat edaran PBID yang ada saat itu. Hal ini dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap seluruh anggota Pedosri, memutus rantai penularan, serta tetap mengupayakan pelayanan kesehatan agar dapat berjalan aman dan seoptimal mungkin. Slide. Bersama dengan Kolegium IKFRI, PB Pedosri menyusun buku panduan rekomendasi pelayanan kedokteran fisik dan rehabilitasi di Indonesia terkait COVID-19. Rekomendasi dan panduan ini adalah peran PB Pedosri untuk memperlengkapi dokter SPKFR di Indonesia agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal sesuai keilmuan dokter SPKFR pada kasus COVID-19. Slide berikutnya. Selain itu, PB Pedosri juga menyusun berbagai publikasi, artikel, panduan ilmiah untuk memperlengkapi dokter SPKFR, dokter pada umumnya, tenaga kesehatan, serta masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Contohnya berupa panduan COVID-19 orang tua dengan anak disabilitas, serta panduan tindakan nebulisasi atau inhalasi pada kondisi pandemi COVID-19.
Slide. Ini adalah contoh lain. Publikasi oleh Perdosri yang bertujuan melengkapi dokter SPKFR dan juga tenaga kesehatan pada umum mengenai pemakaian APD dan langkah penggunaan APD dengan harapan dapat menjadi bekal bagi dokter SPKFR dan tenaga kesehatan, di mana dapat melindungi diri masing-masing dalam melakukan pelayanan, baik itu selama kondisi pandemi COVID-19. Slide. Selain publikasi dalam bentuk tertulis, Perdosri juga menyusun materi edukasi dalam bentuk video, seperti contohnya video edukasi latihan batuk efektif untuk mencegah infeksi. Slide. Selain melakukan publikasi dan penyusunan materi yang menargetkan kepada tenaga medis, tenaga kesehatan, PB Perdosri juga menyusun berbagai publikasi materi edukasi yang menargetkan masyarakat awam. Sebagai bentuk peran serta PB Perdosri dalam memutus rantai penularan, serta mendorong pola hidup sehat di masyarakat saat kondisi pandemi COVID-19. Beberapa contoh adalah edukasi yang bisa kita lihat, tunda kepolirehabilitasi medik, kecuali benar-benar diperlukan untuk mengurangi risiko paparan di rumah sakit. Kemudian, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dan cara mencuci tangan dengan benar. Slide. Ini adalah beberapa contoh lainnya materi edukasi kepada masyarakat mulai sehat berpuasa Ramadan saat pandemi COVID-19, sehat bugar dan aktif bagi lansia di masa pandemi COVID-19, dan olahraga di rumah, serta cara mengatasi nyeri di rumah dan kapan harus ke rumah sakit. Slide. Guna menjangkau masyarakat lebih luas lagi, PB Perdosri juga secara aktif melakukan kampanye edukasi terkait pandemi COVID-19 di media televisi. Slide. Sebagai bentuk penghargaan pada sejawat yang gugur melawan COVID-19, PB Perdosri bersama Perdosri Cabang mempublikasikan video berisi puisi karya Dr. Eliana Sungkar, SPKFRK. Slide berikutnya. PB Perdosri juga memanfaatkan teknologi virtual conference, di mana telah melaksanakan berbagai webinar terkait COVID-19 pada kondisi pandemi yang sedang terjadi. Slide. Selain mendukung dalam hal keilmuan dan pengetahuan, PB Perdosri juga mendukung anggota-anggotanya dalam hal logistik, khususnya terkait ketersediaan alat pelindung diri, APD, di mana PB Perdosri berkoordinasi melakukan pendataan APD atau alkes ke semua cabang, serta mengkoordinasikan ketersediaan dan pengadaan dana untuk pengadaan APD. Slide. Dilakukan pengumpulan APD secara bertahap serta distribusi ke Perdosri cabang yang membutuhkan di seluruh Indonesia. Slide. Dan juga selain kepada Perdosri cabang yang membutuhkan, pendistribusian APD juga dilakukan kepada rekan-rekan yang berada di 6 pusat pendidikan IKFR, FKUI, FK, Unair, Undip, Unpad, baik itu Unsrat dan Unibro. Slide berikutnya. Sebagai akibat meluasnya pandemi, isolasi dan pembatasan sosial pun dilakukan. Namun,
akibat pembatasan sosial ini, aktivitas fisik dan mobilisasi masyarakat menjadi menurun, yang dapat mengakibatkan penurunan kondisi fisik pada masyarakat sehat. Hal lebih buruk dapat terjadi pada individu yang memang sebelumnya telah memiliki komorbiditas. Ditambah lagi bahwa masyarakat tetap membutuhkan pelayanan kesehatan berkualitas. Begitupun tenaga medis juga memerlukan perlindungan dari situasi pandemi ini. Sehingga pada kondisi pandemi ini, telemedicine menjadi suatu jalan keluar yang patut dipertimbangkan. Slide. Di Indonesia sendiri, sejak bulan Mei 2020, sudah terdapat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam rangka pencegahan COVID-19, serta Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 74 tahun 2020 tentang kewenangan klinis dan praktik kedokteran melalui telemedicine pada masa pandemi COVID-19. Kebijakan ini menuntun kepada penerapan telemedicine bagi pemberi pelayanan kesehatan yang dalam lingkup rehabilitasi medik disebut sebagai telerehabilitasi. Slide. PB Pedosri sendiri telah mengeluarkan surat yang berisi panduan pelaksanaan telerehabilitasi pada tanggal 18 Mei 2020 sebagai respon terhadap kondisi dan kebutuhan kesehatan terkini, agar dapat memberikan panduan dalam pemenuhan aspek etik dan legal dalam mewujudkan profesionalisme pelaksanaan telerehabilitasi. Slide berikutnya. Ini adalah gambaran panduan pelaksanaan telemedicine yang disusun PB Pedosri bagi dokter SPKFR yang akan melaksanakan telerehabilitasi. PB Pedosri telah melaksanakan webinar telemedicine, telerehabilitation practice, challenge and opportunity untuk memberikan bekal bagi para SPKFR dalam hal pelaksanaan telerehabilitasi. Slide berikutnya. Kegiatan lain dari tim pandemi yaitu mitigasi dokter Indonesia. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak akhir September 2020 dengan mengikuti arahan PBID. Slide. Tim rehabilitasi medik pandemi COVID-19, PB Pedosri, telah melakukan komunikasi yang kontinu dengan PBID, khususnya tim mitigasi ID, guna melakukan pendataan tenaga medis dokter yang sakit maupun yang meninggal melalui sistem informasi mitigasi medis Ikatan Dokter Indonesia atau SIMIDI. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan panduan standar perlindungan dokter di era pandemi COVID-19, di mana sejumlah rangkaian kegiatan yang telah dilakukan dapat dilihat pada slide ini. Slide berikutnya. Dasar pelaksanaan kegiatan mitigasi dokter SPKFR adalah dari SK Ketua Umum PB Pedosri tentang pengesahan tim rehabilitasi medik pandemi COVID-19 PB Pedosri. Surat PBID tentang sosialisasi sistem informasi mitigasi dokter dan panduan standar perlindungan dokter. Surat Ketua Umum PB Pedosri tentang pedoman
standar perlindungan dokter di era COVID-19, surat PBID tentang pelatihan pengisian data pada akun CIMIDI, dan yang terakhir surat tugas PB Pedosri tentang penunjukan PIC untuk melakukan pengisian data pada akun CIMIDI. Slide. Selanjutnya akan saya bahas sedikit mengenai kegiatan Pedosri lainnya selama masa pandemi COVID-19. Slide. Slide berikutnya. Selama masa pandemi, PB Pedosri telah mengadakan berbagai rangkaian perayaan Hari Disabilitas Internasional 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2020. PB Pedosri bersama Pedosri Cabang telah melaksanakan berbagai kegiatan webinar, talk show yang mengundang tenaga medis, tenaga kesehatan, serta masyarakat awam untuk turut berpartisipasi, menambah wawasan terkait disabilitas, serta mengajak mereka untuk turut andil dalam melanjutkan perjuangan membangun komunitas yang inklusif. PB Pedosri bersama 13 Pedosri cabang di seluruh Indonesia berkolaborasi dengan masyarakat, secara khusus dengan komunitas penyandang disabilitas. Melalui rangkaian acara perayaan HDI 2020 ini, PB Pedosri juga menegaskan komitmen untuk bergandengan tangan dengan komunitas penyandang disabilitas dalam melanjutkan perjuangan untuk persamaan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta mewujudkan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan rehabilitasi medik oleh tim rehabilitasi medik yang berkualitas bagi para penyandang disabilitas. Slide berikutnya. Pada tanggal 16 Desember 2020 juga dilaksanakan webinar ilmiah dalam rangka peringatan HDI 2020. Turut mengundang Kemensos, Kementerian PPN Bappenas, staf ahli kepresidenan, serta BSN. Pelayanan webinar ini diharapkan menjadi babak baru kerjasama dan sinergi lintas sektoral untuk mewujudkan komunitas dan kehidupan yang inklusif bagi semua, secara khusus bagi penyandang disabilitas. Slide yang terakhir, sebagai take home message, bisa kita ambil kesimpulan di era pandemi COVID-19 ini, dokter SPKFR bersama tim rehabilitasi medik mengemban tugas untuk memberikan pelayanan rehabilitasi medik yang berkualitas tanpa membahayakan keselamatan dokter, tim rehabilitasi medik, dan pasien. Pedosri berperan dan memberikan dukungan terhadap pelayanan rehabilitasi medik di era pandemi COVID-19 ini melalui visi dan misi PB Pedosri. Dan yang terakhir, PB Pedosri melakukan komunikasi secara kontinu dengan PBID serta terus mengupayakan dan mengikuti arahan PBID agar tenaga medis, dokter dapat tetap melakukan pelayanan kesehatan tetapi tetap terlindungi dan terjamin keselamatannya. Saya rasa yang saja pemaparan saya pada hari ini, pada sore ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tirsa atas paparannya sore hari ini. Bapak Ibu peserta Afternoon Talk with Mars UMY edisi ke-8 hari ini, di kolom chat sudah kami berikan link untuk form kehadiran dan untuk mendownload sertifikat nanti. Jadi mohon Bapak Ibu bisa mengisi link tersebut
dan jangan sampai nama dan gelarnya yang untuk ditampilkan di sertifikat ada yang salah begitu ya Bapak Ibu. Baik, saya akan menyampaikan beberapa pesan amanah yang masuk secara personal di saya dari Dr. Rita. Beliau mohon izin pamit duluan karena di Indonesia hari ini kita ketahui ya Pak Presiden Jokowi sudah melantik beberapa menteri baru termasuk Menteri Kesehatan. Jadi Dr. Rita setelah presentasi tadi melanjutkan rapat dengan jajaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia termasuk Menkes yang baru. Jadi beliau mohon maaf tidak bisa mengikuti acara hingga akhir. Kemudian juga di kolom chat juga ada informasi dari Pak Acep. Tadi Pak Acep sudah mengikuti namun ada beberapa acara. Jadi Pak Acep dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Frankfurt Jerman tidak bisa mengikuti hingga selesai. Baik, kita akan memasuki sesi diskusi ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat datang Bapak Ibu seluruh anggota Perdosri maupun dari Kolegium Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia. Mungkin saya akan menyapa Prof. Hening. Selamat sore Prof. Hening. Mungkin Prof. Hening bisa memberikan sedikit komentar setelah paparan dari Dr. Rita, Prof. Gutenbrunner, Pak Boya, dan Dr. Firza. Terima kasih. Maaf saya nggak pakai video ya. Maaf ya. Prof. Ya, nggak apa-apa. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi paparan yang tadi semua yang dipaparkan oleh dari Dr. Rita, kemudian dari Prof. Gutenbrunner, Pak Boya, ya, termasuk Dr. Tirsa, itu sangat penting sekali, ya, sangat bermanfaat juga untuk semua spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Memang ini jangkauan kita masih panjang, ya. Jadi kalau kita melihat proses yang ada sekarang, pelayanan yang ada sekarang masih pasti ada keterbatasan, tapi kita berharap ya dukungan dari pemerintah ya itu sangat penting sekali untuk pengembangan pelayanan rehabilitasi medik. Sedangkan kolegium nanti akan mensupport untuk ini ya mencetak tenaga spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ya sehingga yang sangat profesional sehingga bermanfaat sekali untuk pelayanan kedokteran fisik dan rehabilitasi. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada semua pembicara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Dr. Hening Laswati, spesialis KFR dari Kolegium Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Selanjutnya saya akan menyapa dulu di sini telah hadir Ibu Dr. Diah Nahdiati, spesialis anak MKES. Beliau jauh mewakili Ketua Umum PCIM Jerman Raya. Mungkin halo, selamat masih pagi ya di Jerman. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya minta maaf juga nih, mungkin kalau suara saya agak pecah-pecah karena kebetulan di rumah lagi ada apa lampu mati atau ada tukang, jadi mungkin saya pakai handphone. Kalau minta maaf kalau suaranya terputus-putus. Jelas. Saya mengucapkan mewakili teman-teman dari PCIM Jerman Raya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada program Mars UEE dan juga program hari ini yang sangat-sangat bermanfaat dan juga dihadiri hampir 300 peserta ya, 50% lebih ahli-ahli rehabilitasi medik di Indonesia. Mudah-mudahan public awareness ini dengan rehabilitasi medik bisa menambah motivasi kita semua, terutama kolega ahli rehabilitasi medik untuk meningkatkan pelayanan rehabilitasi medik
sebagai bagian integral pelayanan kesehatan di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Dia. Stay safe and healthy ya selama lockdown di Jerman ini. Ya, terima kasih Dokter Maria. Stay healthy also ya. All ya. Of you, all the best. Thank you. Selanjutnya kami mau menyapa juga Bapak Dr. Andes Agus Samsudin MM selaku Ketua MPKU PP Muhammadiyah. Selamat sore. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak ya. Maria. Ya. Monggo Bapak silakan, bagaimana tanggapannya mungkin untuk kemajuan OMKES. Terima kasih. Saya kebetulan sekarang ini ada di KKI ya. Dan tiap minggu itu pasti ada evaluasi usulan prodi-prodi baru untuk spesialis. Dan saya lihat problemnya sama. Satu adalah problem jumlah. Yang program spesialis ini kita masih jauh dari sisi jumlah, termasuk juga untuk rehab medis menurut saya. Kemudian yang kedua adalah problem distribusi dokter spesialis. Saya kira dua tantangan ini menjadi satu hal yang kritikal sekali. Ditambah problem COVID. Nah, ini jadi lebih berat menurut saya ya. Nah, oleh karena itu kebetulan di sini ada kolegium mendapat dosri yang pertama dan juga ada UMY. Saya sangat mendorong UMY membuka PPDS nih. Karena sudah A ya. Jadi tidak ada alasan menurut saya sekarang ini untuk menunda-nunda, karena memang Indonesia itu membutuhkan banyak dokter spesialis. Dari sisi jumlah maupun dari sisi keahlian. Kalau kita mau maju, menurut saya harus ada terobosan-terobosan baru menurut saya. Jadi saya berharap ini kepada kolegium dan juga berdosri, let's do something about it gitu. Dengan jumlah yang ada ini menurut saya sangat jauh mencukupi. Kemudian semakin banyak dokter spesialis rehab medis, tentu saja akan semakin banyak membantu kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Jadi kalau boleh, saya sangat ingin semakin banyak dibuka PPDS untuk rehab medis ini, dan saya betul-betul berharap ada terobosan-terobosan baru yang bisa dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan inovasi dari teman-teman rehab medis. Saya paham bahwa kita juga ada istilahnya perawat D3 rehab medis ya. Barangkali kita juga harus mulai berdayakan ini supaya lebih bagus lagi, sehingga jangkauannya itu menjadi semakin luas. Nah, karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Christoph. Thank you very much for your overview on the rehab medic and the COVID. I think this is a new opportunity from us to also exchange our knowledge and skill. And I think what Perdosri has done is also very good for the other colleagues in German as well. So I think this is a good opportunity to exchange our knowledge and skills. Jadi saya kira itu Mbak Maria, saya sangat berharap kolegium dan Perdosri, mohon maaf saya sampai ngulang 3 kali, tetapi buat saya SMS Indonesia ini kalau maju spesialis harus banyak dibuka terus menerus. Kalau itu tidak dilakukan, maka apa namanya, semakin banyak saudara-saudara kita yang akan mengalami kesulitan. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus masukannya. Ini agaknya berat ya UMY untuk membuka program spesialis ya Bapak. Sementara mungkin saya akan memanggil beberapa dokter spesialis yang ada di OMKES. Mungkin seperti Dokter Umi, Dokter Atamimi. Mungkin bisa bergabung memberikan sedikit komentar terkait pendapatnya Pak Agus. Kalau di OMKES sendiri, apakah
spesialis rehab mediknya cukup merata, Bapak, termasuk fisioterapisnya yang dimiliki oleh Muhammadiyah? Iya, saya kira belum sampai 50% ya kelihatannya. Tapi untuk kota-kota besar ada. Ya. Ibu Maria. Ya. Boleh saya memberikan monggo dokter, silakan. Terima kasih ini Pak Agus atas masukan dari Pak Agus. Memang ini masuk di dalam salah satu misi yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu misi kedua, yaitu pemerataan SPKFR. Jadi memang pemerataan untuk spesialisasi ini memang kelihatannya sudah diangkat ke tingkat nasional, karena bukan hanya, yang mungkin kita ketahui, bukan hanya SPKFR saja, tetapi berbagai spesialisasi mempunyai problem ya, atau kan harus mencari jalan keluar untuk ini. Dan di sini, alhamdulillah, kepengurusan PB Pedosri sudah membuat suatu way out ya, dan ini pun sudah kita informasikan ke Kemenkes. Yang pertama adalah SIP, kita optimalkan 3 SIP kepada yang belum ya, SPKFR yang belum ada SIP-nya, misalnya 2, kita tingkat menjadi 3 SIP. Kemudian ada surat tugas ya, surat tugas kepada SPKFR nanti akan dibuat oleh mereka, akan ada ininya ya, ada aturannya, dan nanti mereka itu setiap sebulan sekali atau 2 minggu sekali akan hadir ke rumah sakit yang belum ada SPKFR-nya. Dan di dalam peraturan itu sudah ada untuk pengurusan surat tugas kepada spesialisasi. Kemudian mungkin Dr. Prof. Ning akan lebih bisa menjelaskan bahwa untuk PDS ya yang tubel ya, itu kan dengan PPSDM memang sudah ada juga program, tetapi karena masa COVID seperti ini jadi agak ditunda, jadi mandiri dengan tugas belajar. Kemudian kita mengharapkan ada himbauan dari Pedosri untuk para SPKFR yang baru tamat untuk bisa menempati daerah-daerah ya, rumah sakit yang masih kosong untuk pengurusan SIP-nya. Dan yang terakhir, penambahan daripada prodi itu memang alhamdulillah dari kolegium sudah akan ke depannya, mungkin tahun depan ada menambah 6 prodi, mungkin Prof. Ning akan lebih bisa menjelaskan. Dan yang terakhir adalah salah satu dengan DU terlatih yang nantinya kita akan ajarkan kepada daerah yang betul-betul memang tidak bisa dijangkau, tetapi tetap ada supervisi dari SPKFR dan tersertifikasi oleh PPSDM dengan kolegium IKFRI. Seperti itu, Dr. Agus atau Pak Agus, terima kasih masukannya. Kemudian mengenai perawat rehabilitasi, ya memang perawat kita memang salah satu tim rehabilitasi medik. Perawat ini memang akan diberikan suatu knowledge yang tambahan, ya, karena contohnya pada kasus-kasus penyandang ataukah disabilitas yang di tempat tidur yang belum bisa berdiri dan sebagainya, bagaimana misalnya contohnya untuk melakukan transfer, kemudian untuk dekubitus bagaimana perawatannya dan sebagainya. Jadi memang kita sudah bekerja sama dengan perawat, dan di tim inti itu pun di tim rehabilitasi medik sudah ada perawat rehabilitasi medik. Terima kasih Bapak Agus, nanti kita akan berkoordinasi ya untuk kedepannya dengan perawat untuk hal ini. Oke. Okay. MPKU siap memfasilitasi, Bu. Kita ada Pusdiklat di Jakarta. Ya. Kalau memang diperlukan. Terima kasih, Bapak. Ya. Terima kasih. Terima kasih dukungannya, Pak. Ya. Mungkin Dr. Umi, saya bisa menambahkan dari kolegium. Silakan. Ya. Saya menambahkan sedikit ya. Dari kolegiumnya sudah membuka ya. Membuka prodi baru. Jadi di Unhas itu per hari itu sudah akan menerima PPDS. Nah, kemudian
yang di Solo ya, UNS juga sedang proses. Kemudian yang sedang mengajukan itu Gama, Unsri, dan Udayana. Jadi nanti mudah-mudahan nanti prosesnya bisa lanjut sehingga bisa menambah jumlah PPDS. Kemudian ya, untuk PPDS itu ada tubel ya, program tugas belajar ya, 6 bulan harus ke daerah. Sebetulnya ini sudah berjalan yang ini. Jadi tahun ini PPDS sudah mulai tubel lagi. Jadi kita mengharap ada rumah sakit lain yang juga menjadi tempat belajarnya PDS selama bulan ya, dengan kompetensi sebagai PPDS. Itu yang ada kerjasama dengan PPSDM. Jadi ini yang sudah berlangsung, dan prioritas untuk penerimaan PPDS juga kita prioritaskan untuk dokter-dokter yang dari daerah ya, juga yang tubel, kiriman sakit, kiriman universitas dan sebagainya. Itu saja. Jadi terima kasih ya. Terima kasih Prof. Nin. Baik. Mbak Maria Ulfa, ya, mungkin terkait rehabilitation nursing, Profesor Tenggunar bisa juga memberikan input, karena Global Rehabilitation Alliance juga salah satu anggotanya adalah International Council of Nurse. Please, Profesor Tenggunar, if you would like to give some input concerning nursing at global level, particularly with regard to the rehabilitation. Yes, thank you very much for this question. And as I mentioned already before, it is very important to do the rehabilitation within a multi-professional team. And I just learned from you that you also have the concept to collaborate with nurses who go to the remote places in the sense of the community-based rehabilitation. And what I feel is very important that nursing also has shifted its perspective towards a more rehabilitation perspective. So the old model of nursing was just to have a clean, to feed the patients and things like that. But nursing has a crucial role also in activating the patients, sometimes together with physiotherapists or with PRM doctors, to do this in the very early phase, because you have to know about the mobilization technique. But also later on, it's not only to serve the food or to wash, but to teach the patients how to wash themselves and how to prepare the meals and how to take it by themselves. And this is a shift of perspective of the nursing that we have learned, and that's why the Global Rehabilitation Alliance also is very closely collaboration with the International Council of Nurses to promote this aspect. But I would like to add another aspect, which is also important for rehabilitation. And we know that one goals of rehabilitation is to enable people to stay at work or to return to work. And we have to be aware that those medical doctors, but also nurses and physiotherapists, occupational therapists, who work in the intensive care units, work with patients suffering or having COVID-19 and suffering from the severe lung disease. They are in a very stressful situation, because they have to wear the professional protection. They see, relatively high number of patients die, which is a stressful situation, and they have to work for hours, not only 8 hours working day, 12-hour working day, seven days per week. So they also need support in health. And we have to think about, and in Hanover Medical School, we started this just now, to have a health promotion program done by PRM and physiotherapists on the wards, that to support those team members that are under very high pressure and very high stress. And I think this also should be an aspect of rehabilitation in this situation. Baik,
Thank you very much, Profesor Guttenbrunner. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa memang pelayanan rehab medik itu bentuknya one gate system ya dok ya. Jadi memang dan rehabilitasi ini tidak hanya acute saja, tetapi juga merupakan tindakan yang membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga pasien itu mendapatkan treatment yang tepat ya. Dan di sini kita juga perlu kolaborasi ya between dokternya, fisioterapisnya, perawatnya, dan para terapis yang lainnya untuk keberhasilan treatment dari pasien itu tersebut. Mungkin ada tambahan dari dokter Tirza maupun Pak Boya ataupun Prof. Ning mengenai Iya, jadi memang pelayanan rehabilitasi medik ini kan tadi sudah dijelaskan tim multidisipliner dengan interdisipliner. Jadi dengan kita secara komprehensif, holistik, ya kita harapkan nanti goal melalui ICF bagaimana aktivitas dan partisipasinya bisa tercapai seperti itu. Saya setuju. Saya terima kasih sekali dengan masukan Prof. Guttenbrunner dalam hal ini. Terima kasih. Mungkin Pak Boya atau ya, terima kasih banyak tadi Dr. sudah jelas sekali menjelaskan terkait multidisciplinary dan juga interdisciplinary. Mungkin yang ingin saya tambahkan di sini bukan hanya ke level di rumah sakit dan penanganan pasien, mungkin juga kita harus mulai melihat bagaimana sih sebetulnya rehabilitation service itu lebih ke level health system itu sendiri. Bagaimana dilakukan di Kementerian Kesehatan itu sendiri? Apakah benar-benar sudah setara dengan apa health strategy yang lain? Dan ini yang sebetulnya, karena jika kita lihat di atasnya regulasi sudah berjalan baik, maka ke bawahnya bisa berjalan lebih khusus untuk menggerakkan sampai dengan pelayanan ke masyarakat. Pokoknya saya tadi menjelaskan juga kita harus bisa melihat beyond hanya penanganan pasien, tapi harus dilihat dari health policy dan sistem itu sendiri biar semuanya berjalan bagus. Dan insya Allah kita juga bisa membantu jika diperlukan oleh tim dari Indonesia untuk mengangkat untuk segmen strengthening rehabilitation di Indonesia. Baik, terima kasih. Kami juga nanti akan mengundang Pak Boya kembali ya Bapak untuk FGD. Jadi hasil dari acara hari ini kami harapkan Bapak Ibu dokter yang berada di AUMKES Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah, baik itu yang di rumah sakit maupun yang di universitas, kami akan mengundang FGD untuk peningkatan pelayanan rehabilitasi medik di AUMKES Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah di Indonesia. Mungkin nanti kami juga akan mengundang Dr. Tiza ya, Dok. Terima kasih. Kita akan mensupport semuanya. Terima kasih. Ya, Pak Agus ya. Baik, ini banyak sekali beberapa pertanyaan yang masuk untuk Prof. Guttenbrunner, tapi Prof. sepertinya sudah aktif sekali untuk membalas chat satu persatu. Dan sayangnya juga tadi ada pertanyaan untuk Dr. Rita. Mengenai BPJS, setahu saya memang rehab medik sudah tercover full oleh BPJS ya dok ya, kalau boleh ditambahkan, karena kebetulan dokter Rita tadi sudah harus keluar. Sejauh ini seingat saya memang BPJS telah menjamin program rehabilitasi ya dalam faskes, baik itu tingkat primer maupun di rumah sakit. Begitu ya dokter Tiza ya. Baik, karena waktu kita sudah melewati, saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua narasumber hari ini. Ada Dr. Rita yang sudah keluar duluan, Dr. Tirza, Pak Boya, dan Prof. Guttenbrunner. Semoga sewaktu-waktu nanti kami akan mengundang kembali dan berkenan hadir ya untuk memberikan masukan-masukan yang sangat berarti untuk peningkatan rehab medik di AUMKES Muhammadiyah Indonesia. Terima kasih sekali lagi ya. Kenapa nggak ada foto nih? Oh iya, belum. Dari pagi. Ya memang belum. Ya baik, Bapak Ibu peserta hari ini kami mohon untuk mengaktifkan kameranya supaya kita dapat berfoto bersama dan memberikan senyum terbaik Bapak Ibu kepada Indonesia untuk
kita berharap COVID-19 segera berakhir ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu, kita akan melakukan sepertinya 5 kali take ya, karena hari ini sekitar 200 peserta. Bisa? Saya hitung ketiga, berikan senyum terbaik Bapak Ibu hari ini. Oke, 1, 2, 3. Lagi ya. Mohon ditunggu sebentar. Oke. Siap. Oke. Hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Lagi ya, karena banyak banget ini page-nya. 1, 2, 3. Last ya, last one. Oke. Okay. Terakhir Bapak Ibu, silakan memberikan senyum terbaik buat Indonesia. 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu peserta Afternoon Talk with Mars UMY edisi ke-8 sore hari ini. Saya selaku moderator Maria Ulfa, mohon maaf jika selama rangkaian acara terdapat ketidaknyamanan ya, ada kesalahan teknis maupun kekurangan yang dari kami, kami mohon maaf. Terima kasih sekali atas partisipasinya dan terima kasih juga kepada Prof. Guttenbrunner, Pak Boya, Dr. Tirza, Prof. Henning dan semua Pak Agus juga dan semua member of Perdosri dan Bapak Ibu dari Kolegium Rehabilitasi Medik Indonesia. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kami undur diri dulu. Mohon maaf atas kekurangan yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Stay safe and healthy. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya.